bersama rombongan penjabat Gubernur Kalimantan Timur mendatangi salah satu lokasi banjir parah di Kabupaten Mahakam Ulu. Setelahnya, ia menggelar rapat evaluasi terkait penanganan hingga antisipasi ke depan. Kegiatan tersebut digelar di ruang VVIP Bandara Sam Sepinggan, Balikpapan. Akmal Malik memastikan upaya meringankan korban banjir sudah dilakukan oleh tim gabungan, termasuk memasok kebutuhan hidup dasar. Saat banjir mulai surut, petugas PLN juga bergerak cepat agar aliran listrik ke beberapa desa yang terendam kembali normal. Mengantisipasi kerusakan mesin akibat rendaman banjir, mereka juga telah menambah pasokan dari 350 kW menjadi 700 kW. Ini untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, alhamdulillah sudah terpenuhi. Listrik di tiga titik yang kemarin hampir banyak padam, di Ujung Bila, kemudian di Datang Bila, kemudian di Long Iram, 100% sudah nyala. Bahkan untuk di Ujung Bila, sekarang ini kita lagi melakukan penggantian, meningkatkan kapasitas tenaga listrik yang selama ini cuma 350 kW, sekarang menjadi 700 kW. Prosesnya sekarang lagi menggerakkan mesin, dan itu tidak mudah ya. Koordinasikan, karena informasi awal yang kami terima, Ibu Seda ya, justru penyebab banjir itu adalah debit air dari Sungai Bok yang sangat besar. Diketahui banjir akibat kiriman dari hulu Sungai Mahakam ini merendam sejumlah kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu. Besarnya luapan menyebabkan banjir meluas hingga ke Kutai Barat. Akibat musibah ini, aktivitas ribuan warga terhambat. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Tidak apa-apa sih itu, Pak.